Hai guys, ketemu lagi di konten lagi JKT bersama Rangga Pranendra. Kali ini kita dapat sebuah cekringan dari saya. Apa nih panjang banget, X-Files Game Team K3. Apa tadi? Game Team K3, HA, Game Team J, HA, MV awal beginner. Oke, ini adalah sebuah satu link yang kemudian dia breakdown lagi jadi tiga tiga time code berarti ya. Benar-benar memanfaatkan segala privilege yang ada ya dengan hasil cekringan segitu. Oke, kita maksimalin menit segini, segini, segini. Ya, oke, ya, baik. Baik, your wish is my command. Jadi ini adalah sebuah video JKT48 X-File. Sepertinya akan seru nih. Durasi aslinya malah 2 jam sendiri ya. Episode 3. Oke. Langsung ke time code pertama, dia minta di 3548 yaitu game tim K3. Ya udah sini dah. Game tim K3. Bentar. Ini mereka lagi nge-react juga, berarti gue nggak taruh bisa taruh situ, berarti gue di sini kali ya. Oke. Tahun 2015 K3 pernah memiliki ide membuat variety show berjudul Kenapa K3 Nakal. Haduh. Waduh. Apa tuh? MC hari ini adalah MC hari ini adalah Sisil. Oke. Cocok Sisil Sakti ya dong. Nih dua MC gendeng nih, kagak sehat nih acara apapun mereka bawa nih. Konsep acara ini MC dipilih melalui undian setiap minggu member mereka. Oke. MC dipilih melalui undian, tapi kayak yang maju sisi lama Saktia nih, undiannya undian beres gak nih? Wah, Noella. Oh, masih ada Noella sebelum jadi presenter ya, mantap. Sopo? Cara mainnya adalah Tata Noella Vini. Vini kan? JKT48 tentunya. Dengan cara mata kamu kita tutup. Mau kotak nomor berapa Mbak Tata? Nomor berapa? Cie, 2, 3. Gimana? Mereka suruh nyanyi lagu JKT, mata ditutup. Yang tengah. Yang tengah, ini yakin nih? Yakin. Malah kayaknya yang lebih gede tuh malah. Ini 2 miliar kan? Oke, kita tutup dulu matanya. Ini tutup ya, Saktia. Yang bener Saktia. Kita buka ya. Oh. Member lainnya pada kepo, kepo dong di belakang. Apa sih? Ah? Itu apa, tahu? Nah, ini berarti responnya emang pada lebay-lebay aja nih, biar pada takut ya, biar Tata takut ya. Ih, nangis dong. Ih, mukanya nangis. Iya nah. Aduh. Jadi tadi barangnya tuh apa? Oke, ini Noella. Apa nih? Apa sih itu, nasi? Apa sih, nggak kelihatan gue? Hah, udah takut aja. Apa itu mie gitu? Anjir, jatuh dong. Anjir. Wah, bahaya nih permainan nih. Wah, ini benar-benar bahaya nih permainan.
mana? Ngumpet. Ngumpet anjir, lucu banget lagi. Apa ya? Korogaru, please. Lo Lucky Seven. Lah belum, belum mbak, belum, belum mulai. Ini pada udah heboh semua aja. Apa? Apaan tuh? Enggak, itu tuh benda mati, itu bukan hewan. Nek, responnya pada seolah-olah, iya apa tuh item berbulu. Ya kan jadi, apalagi matanya ditutup kan jadi kayak men-trigger inner fear-nya si peserta gitu. Jadi mau benda itu apapun, mau benda mati yang sebenarnya. Tuh kan? Oh kayak itu ya. Cambuk-cambuk. Ah kok cambuk-cambukan? Jadi karena dia gak tahu itu apa, dia udah terlanjur takut karena matanya ditutup. Loh, ditangkep, dipegang, curang. Ya tapi emang harusnya gitu sih, bagus-bagus. Finny thinking out of the box. Noella, oh Noella yang menang. Aduh. Oh ini hukuman Russian roulette tadi ya yang dibilang di awal ya, roda roulette. Apa? Apa gua nggak dengar? Apa? Senam muka gitu kah? Duh, gini oke. Ini gamenya Katri ini ya. Oke. Apa nih hukumannya? Senam alis sesuai ritme lagu. Oh. Huh? Agak sulit ya. Huh? Usaha. Oh, habis. Oke. Okay, that was game-nya Katri. Kita lanjut ke timecode berikutnya, game-nya tim J. Akan berbedakah atau akan sama? Kita lihat bersama-sama. Mana sih 51? Ya di sini deh. Coba-coba 48. Adalah acara mencoba berbagai macam hal yang ada di dunia ini dengan seluruh kemampuan mereka. Bila kamu juga punya hal yang ingin dicoba oleh member JKT48, silakan kirim email ke coba248@jkt48.com. Oke. Coba-coba 48. Go. Ini apa judulnya? Hak bukan ya? Papa da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 d
Ya, perpustakaan sunyi. Oke. Perpustakaan sunyi adalah ngeselin buat suara di mana para member memainkan permainan tanpa boleh bersuara. Untuk menentukan siapa yang memainkan hukuman, para member akan mengocok kartu. Dan yang mendapat kartu bergambar tengkorak, harus memainkan hukuman tersebut. Oke. Lah, si Ojan. Wedeh, muka-muka lama semua nih. Perpustakaan sunyi ini berarti konsepnya kayak variety show yang pernah Jifran mainin juga ya. Kok gua pernah nonton kayak gituan soalnya. Ha. Itu sakti ya? Korban apa akan ditabok tubuh?
Tabok tubuh. Nah, ada Sania Junianata, cakep. What was that? Oh, itu tengkorak di Saktia. Bagus, bagus. Editingnya keren. Terus nggak boleh berisik kan? Pakai gitu kan? Udah apa nih pada ketawa mulu dah. Aduh duh. Wah. Terus bukannya enggak boleh bersuara. Tapi enggak boleh ngomong. Itu ngomong. Itu ngomong tadi. Gimana sih? Konsep game-nya gimana sih? Nah, jus asam, korban meminum jus lemon 100%. Oke, menarik. Terus wah, mantap. Nah, kan disamperin kan sama Babe Ojan kan. Bad timing. Pijit maut. Korban dipijit di titik yang paling sakit deh. Di mana taunya itu titik yang paling sakit? Nah, nah. Harus konsultasi ke ahli refleksologi. Refleksinasi. Alah, apa sih? Oh, nyebelin banget editing videonya. Yupi, kena aman terus ya, mantep. Oh, situ, sini. Itu berisik banget, buset. Iya sih, situ sih antara jempol sama telunjuk ini sih. Tapi tergantung keadaan tubuh masing-masing juga. Itu kan menandakan, ah udahlah. Panjang, terpanjang pembahasannya. Tapi sakit sih, gua akuin. Ini untuk sebuah cocok hidung. Balon di badan, perut korban diisi balon dan berpikir. Ini untuk sebuah game sunyi-sunyian, ini udah gagal dari awal sih rasanya. Ah, Yupi. Curang. Curang kok gitu. Nah, terus ini kalau meletus berisik banget dong. Waduh. Waduh. Terus ini penjaganya kagak kebisingan apa gimana sih, gua enggak ngerti konsepnya. Tapi untuk sebuah game yang harus sunyi ini udah gagal dari awal. Pai muka. Kok gua baca pertama pie muka. Enak dong dapat pai. Ngomong-ngomong pai itu dulu The Rock. Dwayne Johnson, The Rock itu pernah punya lagu judulnya Pie. Entah waktu itu. Nah lo, Saktia lagi. Entah, ya langsung, ajar langsung kagak pakai
ancang-ancang. Jahat. Oke, ini mau pakai sopan kan. Nah, kan. Babe Ojan, Babe terlalu baik, Be. Korban mencium pangeran kodok. Nah, lo. Safe. Ayana. Terus? Beneran literal kodok dong. Agak serem ya. Untung gue kagak mainan game kayak begini, ya Allah. Kabur, iya gue juga bakal kabur. Takut anjir, aduh. Nyesel kali ya, gue ngapain datang mainan game gini ya, aduh. Aduh, ya Allah. Iya, bisa ya. Abis ini gak diulang lagi kok, dah. Ih, Melody suportif dan baik banget, sumpah. Ya, udah, kena, dah, aman, dah. Wah, kesian sih. itu, maksudnya, adalah. Kalau gue jadi Babe Ojan juga samperin lagi tuh, weh. Kenapa nih? Gitu loh. Ya beh, marahin aja deh. Nah kan, diusir kan, suruh keluar kan. Parah sih, pada berisik sih. Rusuh. Apa nih? Oh, habis tuh ya. Udah ini. Menurut time signature-nya nih udah ini. Next kita ke 1.18.10 sini kali. Ini adalah MV awal beginner katanya. Apakah ini? Badass. Oh, ini MV awal tuh maksudnya bukan MV yang akhirnya rilis gitu kah? Gue bahkan lupa loh isi MV-nya beginner selain berantem di ring. Orangnya siapa lawan siapa juga gue lupa lagi. Tik. Kalau ini gue tidak bisa berkata banyak ini, soalnya beneran lupa. Wih, ada adegan itu tuh, diculik, masukin ke bagasi. Haruka juga diculik satu-satu. Pas buka mata, udah pada pakai seragam yang sama semuanya dalam satu ruangan gede. Wah, main Squid Game, waduh. Ya kan, diculik kan. Bambap.
Yupi. Diculik juga. Terang-terangan siang-siang enggak lo? Terang-terangan siang-siang kagak ada orang di sekitar. Kemana satpam saat kita butuh mereka? Apa tuh? Teret. Kok lucu sih? Itu pengumuman Nabila Haruka diculik ya gitu ya. Iya deh, ini udah konsep MV awal nggak kayak gini ya? Aduh iya, lagu ini ada bagian ininya ya, gue hampir lupa sama sekali. Nah lo. Nah sebenarnya alur-alur cerita begini nih buat sequelnya Viva JKT48 bisa banget ini. Viva JKT48 part 2. Nah gitu. Isi jalan ceritanya kayak gini. Tiga member diculik untuk gabung ke BKT48. Waduh. Gue udah lupa lagi cerita JKT Viva JKT itu gimana sih. Ada BKT48-nya kan ya? Reda, angin pun reda. Itu ini this foreshadows Darashina Ishikata banget enggak sih ya? Feel-feelnya. Anjay. Wede. Iya ya, MV aslinya malah kagak begitu ya. Jadi selama ini wow. Itu keren loh. Keren banget loh itu. Oke, okay. Terima kasih banyak buat saya, tadi namanya saya kan ya, yang telah mencekring video ini. Sungguh sebuah hiburan yang sangat-sangat menarik. Dan juga sangat, ini malah, membuka mata gitu. Oh, ada MV awal begitu gitu. Gue baru tahu versi yang itu. Oke, okay, kita ketemu lagi di video berikutnya.